Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada fali nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai batas yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambil juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Katakanlah, syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun, apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Qulillahumma fatiras samawati wal ard عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Katakanlah, ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata,
Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.